sampai saat detik ini kita masih diberikan yang masih ragu alhamdulillah. Sehingga dalam keadaan saat ini kita dapat menjalin persaudaraan tali silaturahim antara keluarga besar Bapak Muhriz dan Ibu Siti Husna dengan keluarga besar Bapak Suwanto dan Ibu Siti Maria Urba. Sekaligus kita akan menyaksikan putra putri kita yang bernama Adinda Aplida Alvisya SM dengan akan dinikahkan dengan Britu Ahmad Adiansyah, putri putra dari Bapak Suwanto dan Ibu Siti Maria Urba. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan di pagi yang cerah ini selalu mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat yang dari seluruh mati lahir. Hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan dari penyerahan seorang pria, calon pengantin pria yang bernama Bapak Ahmad Adiansyah. Orangnya begitu ganteng, ya, gagah berkakas, emang perkasa, dan juga seorang anggota polisi. Dan juga saya mewakili keluarga besar Bapak Muhriz. Ahlan wa sahlan, saudaraku. Tentunya kalau kita dengarkan tadi penyerahan yang diwakili, yang mewakili oleh Bapak Rizky Nasution, saya juga mewakili Pak, keluarga besar Bapak Muhriz. Insya Allah apa yang diserahkan tadi, terutama bagi khusus seorang calon pengantin pria, insya Allah saya terima, karena waktu beberapa bulan yang lalu juga pernah saya juga yang terima. Ketemu lagi berarti jodoh kita semua ya Pak ya. Dan juga apa-apa yang dibuatkan tadi untuk melengkapi acara ini, ya, alhamdulillah saya terima juga dengan kedua belah tangan terbuka dan keikhlasan. Mudah-mudahan ini dicatat amal ibadah untuk keluarga rombongan calon besan dan mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga besar Bapak Muhriz. Intinya hanya itu saja, karena Bapak Naib dari Kecamatan Cidere sudah datang, ahlan wa sahlan Ustaz. Dan juga saya mohon maaf apabila kedatangan rombongan di sini kami menerima yang kurang, tutur sapa kami, perilaku kami, apa yang kami sajikan kurang, kami wakil Bapak Muhriz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau pantun mengatakan dari Senaya ke Kemayoran, cakep memang Bapak Ibu. Sehingga sebentar memberi ketan. Sambutan penerimaan telah kita dengarkan dan insya Allah kedua calon pengantin akan segera dinikahkan. Bapak Ibu dan sekalian, selanjutnya penyerahan seserahan secara simbolis yang akan diberikan oleh ibu dan tercinta dan calon pengantin pria kepada ibunda calon pengantin wanita. Kepada ibunda kami untuk mengambil tempat di depan. Barang seserahan diberikan oleh ibunda tercinta dan calon pengantin pria kepada ibunda tercinta dan calon pengantin wanita dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim. Barang seserahan secara simbolis diberikan dengan senyum paling manis ya ibu, boleh lihat ke kamera. Sekali lagi, boleh lihat ke kamera ibu dengan senyum paling manis ya. Oke, sekarang boleh diambil barang seserahannya ibu, boleh silakan cipika-cipiki dulu ibu, saling berjaga tangan dan cipika-cipiki dulu. Terima kasih ibu, jangan silakan kembali ke tempat ibu, ya jangan bingung ibu, jangan bingung ibu.
Bapak Ibu hadirin sekalian, masuklah kita ke inti acara kita pada hari ini.